Video ini ditajuk oleh Budok Stray. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel The Ijak Studio. So hari ini guys, aku nak review satu produk yang viral sekarang ni. Okay, kita tunggu lepas ni. Sedapnya. Okay guys, inilah produk dia daripada Budok Stray. Okay, yang dekat tangan kanan aku ni perasa strawberry. Yang ini perasa orange. Okay, untuk pengetahuan korang, Budok ni bermaksud puding sedut eh. Dia didatangi dalam satu botol berkapasiti 250 ml. Actually dia ada 5 perasa. Ini strawberry dengan orange, milo, lychee dan mixed flavor. Okay, nanti aku akan sharekan dekat dia punya description eh. Kita rasa dulu. Oh, strawberry. Okay, yang ni perasa orange. So cara dia, masukkan straw. Kau sedut lah, bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Atas diri tadi vanilla, buah dia orange. Korang boleh kacau ataupun sedap terus. Memang sedap. Dia manis, lemak. Apa yang aku tahu, owner dia cakap sesuai untuk diet. So kalau korang diet, memang sesuai. So aku cuba yang strawberry. Okay. Lembut. Sangat sedap, bye. Tapi make sure korang kena sejukkan dulu lah, sebab tak sejuk tak sedap. Okay, kalau korang berminat, aku akan sertakan dia punya detail kat description. Dan apa-apa berkaitan dengan produk aku akan senaraikan. So inilah dia. Okay guys, video sampai sini dulu. Aku nak jalan-jalan. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share video aku eh.